Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah salat tarawih Masjid Nurul Wahhab yang semoga selalu dalam lindungan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada anak-anak yang cukup meriah, tapi juga memang kalau nggak ada anak-anak juga masjid jadi sepi. Jadi kita nikmati saja ya. Kalau bisa anteng ya alhamdulillah, nggak bisa anteng ya dibuat supaya anteng. Katanya ini tanggung jawabnya orang tua masing-masing ya, untuk mengkondisikan putra-putrinya. Harus cinta pada masjid, tapi juga harus dikondisikan. Jadi dua-duanya. Baik jamaah sekalian, dalam kesempatan berbahagia ini saya ingin sampaikan ya mungkin semacam renungan ya. Renungan selama bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini ada, entah disadari entah tidak disadari, ada yang sebenarnya ada yang namanya perubahan. Ada taghyir, ada perubahan. Perubahannya apa? Perubahannya dari sisi manajemen waktu. Ini kaum muslimin secara masif terkondisi bangunnya ini sebelum subuh. Dan ini kalau ngelihat kondisi sebelumnya, ini termasuk hal yang baru. Maksudnya umumnya kita ini kan masih patokan bangun ini bisa subuh jamaah sudah alhamdulillah kan gitu, umumnya. Tetapi di bulan Ramadan ini kita diajak untuk bangunnya harus sebelumnya. Karena apa? Karena kita harus makan sahur. Meskipun bukan kewajiban, tapi dia merupakan sunnah. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Ya. Santap sahurlah kalian, dan sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Kalau kita lihat dalam sebuah riwayat, ni'matus sahur lil mu'min at-tamro. Nah, tapi ini masih sulit kita terapkan. Sebagus-bagusnya santap sahur bagi orang yang beriman adalah kurma. Kurma saja. Siapa yang siap sahur kurma? Di depan jalan nasi, ada kebuli, ada rawon, ada macam-macam. Yang kita makan cuma kurma. Coba itu mungkin perlu diteliti lebih lanjut. Ya. Sama juga kalau kita nggak biasa, takjil, yaitu menyegerakan berbuka, pertama kali apa? Kurma. Bukan minum, bukan air. Sunnahnya takjil itu adalah tamroh, kurma. Siapa yang udah biasa awalnya langsung kurma sih? Biasanya paling ada es tadi, ada es apa tadi? Es buah dingin, air. Biasanya itu yang dulu kan. Padahal sunnahnya apa? Kurma. Kalau nggak ada kurma, jur'atu minal ma. Nah, gitu. Kalau kurma nggak ada, baru seteguk air. Tapi awalnya kurma, ada kurma tadi. Nah. Jadi sahur itu baru sebatas makannya saja, itu pasti setidaknya setengah jam sebelum subuh kita sudah harus bangun. Belum lagi kalau kita hitungnya dengan menyiapkan bagi ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu yang menyiapkan.
Berarti mesti tarik lagi setengah jam lagi paling paling cepat. Berarti jam berapa? Jam 3. Kalau sekarang itu udah harus bangun. Nah, kemudian syariat puasa ini kita diminta untuk mengulangi selama sebulan penuh. 29 atau 30 hari. Kalau enggak salah yang bulan ini, yang tahun ini 29 hari. Kalau enggak salah. Mudah-mudahan 29 hari. Doa kita 29 hari. Biar enggak nambah satu lagi. Ya. Nah, jadi kalau kita hitungnya itu 29-30 hari, ini kan kalau dalam, kalau bicara penelitian mahasiswa pakai statistik, itu pengulangan selama sampai 29 kan itu kan termasuk S ya, signifikan. Artinya apa? Ini meyakinkan betul menjadi sebuah kebiasaan. Logikanya kalau diulang sampai 29 kali itu harusnya menjadi kebiasaan, menjadi new habit, menjadi kebiasaan baru. Harusnya ya, seyogianya. Tapi karena kita dari Jawa Timur, sejatimnya ya, kalau kita dari Jawa Timur ya, sejatimnya menjadi kebiasaan begitu. Tapi anehnya nggak jadi kebiasaan selama ini, maksudnya selama ini anehnya kalau udah lewat Ramadan kembalinya bukan kembali seperti Ramadan, kembali seperti sebelum Ramadan. Inilah yang menjadi renungan saya di situ. Padahal perintah dari puasa 183 Al-Baqarah itu termasuk unik sebenarnya. Sigohnya termasuk unik redaksinya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu sebenarnya sigohnya termasuk unik redaksinya. Karena apa? Perintah puasa, yang namanya puasa itu jelas perintah takwa. Kan begitu. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Siam menjalankan perintah, berarti siam termasuk takwa. Tetapi di ujung ayat itu disebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maknanya apa? Ketakwaan diharapkan melahirkan ketakwaan berikutnya, begitu. Bukan berhenti kepada siamnya sendiri, tapi setelah siam gimana supaya melahirkan ketakwaan berikutnya, nah, gitu. Atau ketika ketakwaannya itu dipelihara, dijaga, jangan berhenti dengan berakhirnya bulan Ramadan. Nah, saya ingin kembali kepada yang saya sebut dari new habit tadi, kebiasaan baru. Ya. Kalau kita menghayati kita diulang sampai dengan 30 kali, sekarang udah berapa kali Mbak sekarang? 18, berapa? 8 kali. Ya. Udah 8 kali kita mengulang puasa kita ini, ya. Coba kita merasa enggak bahwa ini udah terbiasa, sudah menjadi biasa gitu. Artinya biasa itu sudah tidak mengalami penyesuaian, udah kita sudah mekanis, sudah bisa menjalankan dengan mudah gitu. Nah, kalau ini sudah kita bisa lakukan, maka alangkah baiknya kita mempunyai tumuhat, mempunyai obsesi. Untuk apa? Supaya kita ini bisa melanjutkan kebiasaan yang udah bagus selama bulan Ramadan, yaitu bangun pagi, bangunnya pagi-pagi, itu bisa kita pertahankan. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Maka maka Rasulullah SAW, ya Allah berkailah umatku fi bukuriha, pada pagi-paginya. Siapa yang bisa early morning, yang pagi-pagi banget dia udah bisa bangun, itu keberkahan didoakan oleh Rasulullah SAW. Manusia itu kalau enggak barokah ini gawat terus sisinya. Enggak pernah merasa cukup, terlalu banyak masalah yang enggak terpecahkan, gelisah, ya. Bingung, stres dan sebagainya. Itu enggak barokah itu begitu. Nah, Allah janjikan bagi mereka yang mau bangunnya itu fi bukuriha, jadi bangun-bangunnya sebelum subuh, maka itu Allah siapkan keberkahan hidupnya. Nah, maka ini yang sebenarnya perlu kita pahami, ada masalah apa di kalangan muslimin sehingga kemudian tidak terbiasa untuk bangun sebelum subuh. Ada masalah apa sebenarnya?
Nah, jangan-jangan karena ada kabar dari Nabi yang akan saya bacakan. Bahwa Rasulullah yang pernah bersabda, ya'kidu syaitan ala qafiyat ra'si ahadikum idha huwa nama salah sa'ukodin. Setan itu akan mengikat pada tengkuknya setiap manusia tatkala dia sudah tidur itu dengan tiga buhul, tiga ikatan. Khawatirnya kita belum tahu kalau ada cerita begini, ya. Khawatirnya belum tahu sehingga kita menganggap bangkong itu, meros bangkong, kan? Kesiangan itu dianggap fenomena natural, biasa pada diri kita. Tolong itu diubah, ya. Karena apa? Setan itu kalau kita udah tidur, idza huwa nama, maksudnya ini siapapun berlaku. Apakah masih kecil, sudah tua, laki, perempuan, berilmu, enggak berilmu, ulama atau muridnya, ustadz atau muridnya, sama saja, semuanya kena itu. Kalau udah tidur, arti tidur artinya apa? Enggak sadar, di luar kontrol dirinya, itu setan kemudian mengikat pada kofiyati roksi ahadikum, pada tengkuk kita ini, dengan tiga buhul. Yadribu kulla uqadatin, kemudian setan ini nyuwo, Bang. Nyuwo. Apa nyuwo, Bang? Nyuwo itu ngasih jampi-jampi. Ngasih mantra. Nah, ngasih mantra. Mantranya apa? Mantranya cuma tiga kata saja. Empat kata. Alaika laylun tawil farkud. Nah, gitu. Alaika lailun tawil farkud. Malammu masih panjang, lanjutkan tidurmu. Itu. Itu setan tuh, Pak. Selama ini kita mengira apa? Itu bisikan dalam hati kita, kan? Sudah setel alarm, ya. Misalnya saya mau bangun jam 3. Nah, saya setel jam 3. Bunyi. Hampir semua kalau udah bunyi, mesti kita apa? Refleksnya apa? Mematikan. Nah, gitu kan? Itu udah bener sebenarnya. Maksudnya biar nyala terus, kamu kira harus dimatikan. Bener itu. Cuma ternyata ketika matikan itu niatnya kita macam-macam. Ada siap bangun. Nah, gitu kan? Ada waduh, ini ganggu lagi turu ya, matenya. Gitu kan? Artinya apa? Matikan karena pengen lanjut tidurnya. Nah, gitu. Nah, ketika yang kedua inilah kita biasanya mengira itu adalah suara hati kita. Itu bukan. Itu setan itu. Setan yang sedang membisikkan mantranya kepada kita, yaitu apa? Alaika lailum tawil. Malam masih panjang, farkut, lanjutkan tidurmu. Biasanya kita apa? Sami'na wa atho'na. Itu kan? Itu apalagi malang dingin, kemul pas tersingkap, nah ini kesempatan ambil selimutnya bukan untuk dilempit tapi untuk dikemulkan lagi, kan? Nah, maka kemudian Rasulullah membuat resepnya. Resepnya apa? Yang pertama, fa inistaighadha fa dzakarallahu ta'ala in halat uqda. Kalau dia tuh mau bangun kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Doa. Doanya apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana, langsung makan, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi bangun doa in halat uqda, maka satu buhul lepas. Tinggal berapa? Tinggal dua. Ini belum selesai perjuangannya ini. Jadi kita mau bangun dan kemudian doa itu baru lepas satu buhul. Bangun itu kalau kita tidur biasanya posisinya gimana, Pak? Artinya bangun apa? Duduk minimal. Makanya perjuangan beratnya orang tidur apa? Duduk. Berat sekali duduk itu. Kalau udah duduk itu setan setengah buhul yang pertama itu sudah mau lepas itu. Tinggal tambahin doa, lepas buhul yang pertama. Udah duduk, terus lihat jam.
Habis itu ingat-ingat, kayaknya masih kurang tidur saya ini. Habis itu dalam gelap mana ya, gitu kan. Tidur lagi. Sudah doa juga bisa begitu. Makanya kemudian disambung lagi. Ingat masih dua buhul lagi. Buhul yang kedua apa itu? Rasul sabdakan, fa'ing tawad do'a in halat uqda. Kalau dia habis itu dia pergi ke kamar mandi, tempat wudhu, dia wudhu, maka lepaslah buhul yang kedua. Nah ini juga perjuangan. Ngambil air wudhu itu pertimbangannya sudah logis banget. Masih capek, butuh waktu, dingin lagi. Nah gitu kan. Wah, apalagi lihat bantanya kok sendirian, bantanya nggak ada, nganggur bantanya kan. Mulai pelan-pelan ditarik-tarik gitu kan. Akhirnya tidur lagi. Padahal sudah doa. Nah maka wudhu. Wudhu maka lepaslah buhul yang kedua. Kemudian Rasulullah sabdakan, kunci yang ketiga terakhir, fa'ing sholat in halat uqdah. Kalau setelah itu sholat, maka lepaslah tiga buhulnya itu. Nah, maka kalau udah begitu, apa sabda Nabi? Fa'asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Maka kalau sudah bisa lepas tiga buhulnya itu, maka kemudian orang itu, ya, orang yang mau seperti itu, maka dia akan giat dia. Dia akan fresh, akan segar selama seharian penuh itu. Ya, nasyiton, begitu energik gitu. Thayyiban nafsi. Kemudian kondisi kejiwaannya, psikologisnya itu bagus. Positive thinking, ya, bergembira, ya, apa namanya? Lapang dada, ya. Jauh dari gambaran yang buruk itu. Wa illa, kalau tidak, maksudnya gagal tadi, gagal melepas buhul tadi itu, berarti apa? Seharian penuh dia itu dalam cengkeraman ikatannya setan. Khobisan nafsi kaslan, begitu sabda Nabi. Dampaknya nanti apa? Buruk kondisi jiwanya, gampang marah, gampang emosi, gampang negative thinking, pengennya merusak, pengennya malas, ya, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dan begitu. Dan apa? Kaslan. Ya, kaslan artinya apa? Malas. Bawaannya malas. Yang kuliah diajak masuk apa namanya? Kuliah malas, ya. Yang ibadah waktu ibadah malas, semuanya serba bawaannya malas. Coba kita renungkan ya Mas Tian. Ini artinya apa? Kalau tadi saya tanya, itu kira-kira sholatnya sholat apa? Tadi kan bangun, wudhu, sholat. Kira-kira sholat apa? Sholat duhur apa sholat apa? Sholat subuh apa sholat lain kira-kira? Sholat lain. Karena urutannya apa? Karena itu sepertiga malam. Ya. Nah, jadi coba kita bayangkan, ini tidak kita sedang menuduh orang, kita tuduh diri kita sendiri saja. Ya. Berapa di antara kaum muslimin di Indonesia ini yang jutaan jumlahnya, ratusan juta ini, yang bisa menyelamatkan paginya dari 30 setan tadi itu? Berapa? Ya, yang bisa kemudian hadir subuh berjamaah ala waktiha. Berapa kira-kira? Dan berapa yang gagal itu? Baik gagalnya udah berjuang, pun gagalnya memang tidak ada niat untuk apa melawan 30 itu. Maka kita dapati, mari kita bayangkan ya Mas, memang ini masalah bukan masalah sederhana. Masalah kita nggak bisa bangun itu jangan dekat masalah yang sepini. Itu masalah besar, masalah sangat besar bahkan. Karena apa? Ternyata kita berhadapan dengan musuh kita, dengan setan. Nah. Makanya kalau kemudian sekarang ini mudah, kita bisa bangun mudah, kita mungkin mengatakannya, iya karena setan-setan sufidat asyayatin, yaitu apa dibelenggu semuanya, setan kabirnya, setan gembong-gembongnya, kan gitu. Menurut beberapa syarahnya begitu. Nah, tetapi jangan sampai kemudian kita ini jadikan sebagai alasan. Kenapa nanti Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu kita ini? Karena setannya sudah berkeliaran, Ustaz. Makanya berat nih kasusnya berat ya. Nah, gitu.
Kan kita kita katakan apa namanya di dalam pronouncement, yaitu innahu lakum adu mubin. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Nah, ini saya mau lanjutkan, kayaknya udah enggak siap, sudah pada gelisah ini. Ya. Jadi ada sebuah doa yang begitu ditunggu-tunggu oleh jamaah tarawih itu apa? Doa kafaroh majelis. Nah, ditunggu-tunggu. Jadi kalau udah kayaknya udah gelisah, saya mohon maaf. Kita akhiri. Tetapi saya ingin berpesan sedikit bahwa alangkah bagusnya ya masa-masa Syawal dan seterusnya nanti itu, kalau kita bisa mempertahankan kebiasaan kita itu untuk bisa bangun sebelum subuh, sehingga kita bisa qiyamul lail, dan itu menjadi kebiasaan sepanjang hidup kita. Dan mari kita ingat ya mas kalian, kalau kita lihat di dalam kisahnya Nabi Lut dan kaumnya ya, yang diabadikan dalam Al-Quran tersebutkan, qalu inna rusulu rabbika, wahai Lut, kami adalah para malaikat utusan dari Tuhanmu. Lan yasilu ilai, mereka tidak akan bisa untuk mengganggu kamu, mencelakaimu. Setelah itu apa? Mari kita camkan baik-baik. Fa asri bi ahlika bikit atim minal lail, maka pergilah kamu dan keluargamu di waktu malam. Kapan itu? Kit'an minan lain. Yaitu apa? Di akhir malam, menjelang subuh. Itu adalah saat-saat bagaimana Nabi Lut diselamatkan dan keluarganya dari azab itu. Wa la yatafit minkum ahadun illa ra'ata. Dan kalau udah berangkat nanti, maka jangan menoleh ke belakang lagi, kecuali istrimu. Maksudnya istrinya itu yang membangka, tidak mau dia ikut rombongannya Nabi Lut alaihissalam. Kemudian apa yang terjadi? Allah nyatakan, ala inna mu'idahumus subuh. Ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya azab Allah itu yang akan ditimpakan kepada kaumnya Nabi Lut adalah pada waktu subuh. Alaisa subuhu biqarib. Bukankah subuh itu waktunya sudah sangat dekat sekali? Jadi subuh ini perkara yang sangat gawat ya mas kalian. Kalau kita tidur waktu subuh ini ngeri sekali. Saya nggak mau sebutkan bencana di mana. Terlalu banyak bencana. Faja'ana aliyaha safilaha wamtar alim hijaratan min sijilin mangdud. Dibolak balik. Atas jadi bawah, bawah jadi atas, itu kejadiannya adalah di waktu subuh. Kalau pas waktu itu kita kondisi kita sedang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang teledor, sedang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Penyesalan. Maka oleh karenanya mari kita rintis perubahan baru bagi yang belum maksudnya, dan kuatkan perubahan dalam diri kita ini untuk apa? Untuk kita bisa bangun sebelum subuh, sehingga kita bisa qiyamul lail, bisa kita banyak-banyak istighfar di waktu sahur, kita bisa pakai untuk qiyamul lail, dan itu merupakan pertanda keberkahan dalam hidup kita. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.